Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Nick Abdu beri peringatan buat penggali lubang ketika partinya terus agresif menyerang kerajaan baru Malaysia. Seorang pemimpin PAS sebaliknya kelihatan lunak dan sempat memberi peringatan mengenai amalan jelik. Ahli jawatan kuasa PAS pusat Nick Abdul Aziz berkata dalam Islam amalan mengkritik sama ada secara lembut atau keras memang dibenarkan, tetapi ia mestilah terikat kepada fakta dan akhlak. Katanya pada masa yang sama Islam juga melarang umatnya melemparkan tomahan, tuduhan maupun persepsi buruk yang sengaja diada-adakan. Menurut bekas ahli parlimen bacok tersebut, tindakan monohmah dan menuduh pihak lawan memang mudah menarik sokongan dan undi, tetapi bukanlah kemenangan besar. Hakikatnya ia petunjuk awal daripada Allah bahawa si penuduh itulah yang menantinya akan menelan ludahnya sendiri. Sesiapa yang menggali lubang, dia sendiri akan jatuh di lubang itu, katanya. Kenyataan Nick Abdu itu tidak menyebut sebarang nama, namun muncul ketika PN, khususnya PAS, tekal mengkritik pentadbiran negara yang kini dipimpin Anwar Ibrahim, khususnya selepas gabungan terbabit gagal membentuk kerajaan pusat. PN juga giat mengkritik UMNO BN selepas gabungan berkenaan memberikan dukungan kepada PH yang memerlukan sokongan ahli parlimen bagi membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Ada tokoh dari PAS misalnya pernah mengaitkan sokongan PH dengan neraka, manakala Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noh malam tadi menganggap kerajaan sekarang sebagai luar tabi. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin hari ini menganggap pembentukan kabinet baru adalah sesuatu yang paling mengecewakan dalam sejarah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang pula pernah mendakwa PH dipimpin oleh tokoh yang tidak beriman serta tidak bermoral. Dia juga mendakwa kerajaan sekarang tidak dinominasi oleh orang Islam.